消愁。如果你想带走他，前辈得罪了。地藏大寒禀报。Di episode sebelumnya, Huo Yuhao akhirnya berhasil lulus dalam pengujian Dewa Sutra Halus. Setelah Yuhao lolos, Dewa Sutra Halus segera memberikan sebuah buku yang ternyata buku ini merupakan peninggalan Tang San yang mencatat beberapa metode pembuatan senjata rahasia Sekte Tang dan informasi tanaman obat. Lanjut cerita, setelah kemunculan Wang Dong'er, Wang Qiu'er sedikit terkejut melihat penampilan Wang Dong'er. Wang Dong'er terlihat sangat tidak sehat, tubuhnya jauh lebih kurus dari sebelumnya sementara matanya sedikit bengkak. Wang Dong'er terpaku melihat Huo Yuhao, dia melangkah maju sementara suaranya terdengar serak mengatakan, "Yuhao, apa yang terjadi padamu?" Wang Qiu'er segera menghentikan Wang Dong'er yang berusaha mendekat. Wang Qiu'er berbicara mengatakan, "Saya akan menyerahkannya kepadamu tetapi kamu perlu mendengar apa yang ingin saya katakan." Wang Dong'er bertanya dengan cemas mengatakan, "Apa yang terjadi padanya? Bisakah kamu memberitahu saya?" Setelah saya melihat kondisi Huo Yuhao, Wang Qiu'er dengan dingin mengatakan, "Jangan khawatir, dia tidak akan mati." Wang Dong'er menenangkan dirinya dan mengangguk. Bei Bei muncul di samping Wang Dong'er dan memotong pembicaraan mereka. Jiang Nanan dan yang lainnya muncul di belakang Wang Dong'er dan mengepung Wang Qiu'er seperti musuh. Wang Qiu'er dengan dingin mengatakan, "Aku tidak akan menyerahkannya kecuali jika kalian membiarkanku mengatakan apa yang ingin saya katakan. Saya ingin kalian semua tahu apa yang dia lakukan." Bei Bei melangkah maju dan akan bertindak, namun Wang Dong'er segera menghentikan Bei Bei dan menggelengkan kepalanya pada yang lain. Wang Dong'er berbicara mengatakan, "Jangan lakukan apapun, biarkan dia bicara. Wang Qiu'er, katakan padaku apa yang ingin kamu katakan." Wang Qiu'er menatap semua orang dengan dingin dan berkata, "Dari penampilanmu, kalian semua berpikir bahwa aku kawin lari dengannya kan? Kalian semua adalah teman baiknya. Apakah dia benar-benar seperti yang kalian bayangkan? Dalam 10 hari terakhir, ia hampir mati 3 kali, saya mencoba untuk menghentikannya agar tidak mengambil risiko tetapi dia menolak dan terus melanjutkan dengan keras kepala. Apakah kalian benar-benar berpikir dia kawin lari dengan saya?" Susan Shi mengerutkan alisnya dan berbicara mengatakan, "Kenapa kalian pergi bersama? Dia bahkan pergi tanpa mengatakan apa-apa." Wang Qiu'er menjawab mengatakan, "Dia pergi tanpa mengatakan apa-apa karena dia cemas. Saya tidak tahu bagaimana dia mengetahui penyakit Wang Dong'er. Dia memberitahu saya bahwa Wang Dong'er sakit. Selain itu Yuhao bahkan mengatakan bahwa hidup Wang Dong'er dalam bahaya. Hari itu Yuhao meninggalkan Akademi Shrek sendirian untuk pergi mencari ramuan obat untuk Wang Dong'er. Saya berusaha menghentikannya dan mengejarnya, namun siapa yang tahu bahwa saya akhirnya mengejar dia sejauh ribuan mil. Itu sebabnya saya hilang bersamanya. Saya tidak menyangka dia akan sejauh ini untuk orang lain. Apakah kalian melihat bunga di wajahnya? Dia hampir mengorbankan hidupnya untuk membawanya kembali. Ini adalah rumput abadi yang disebut rumput kerinduan." Wang Dong'er tertegun, dia bahkan tidak tahu bahwa dia sakit atau terluka, namun Wang Qiu'er terdengar sangat meyakinkan. Wang Qiu'er mengangkat tangannya dan membuka kancing lengan Huo Yuhao. Semua orang terkejut setelah melihat tangan Yuhao yang dibalut perban. Wang Qiu'er lanjut berbicara mengatakan, "Apakah kalian semua tahu bagaimana cedera ini terjadi? Untuk memetik rumput kerinduan patah hati, dia memaksakan dirinya untuk menelan mata air yang mengandung ultimat api untuk melawan ultimat es di tubuhnya. Ketika tangannya menangkup air itu, tangannya terbakar parah, tenggorokannya dan bahkan organ-organ dalamnya juga ikut terbakar oleh air api es yin yang. Pada saat itu Yuhao memintaku untuk memberikan rumput kerinduan agar mengobati lukamu." Sosok Wang Dong'er bergetar, air mata mengalir di pipinya. Sementara itu Wang Qiu'er lanjut menjelaskan mengatakan, "Kalau bukan karena fakta bahwa saya menggunakan ramuan ini untuk mempertahankan hidupnya, dia akan mati." Setelah mendengar penjelasan Wang Qiu'er, ekspresi semua orang sangat berubah. Jiang Nanan dan Xiao Xiao bahkan menangis. Mereka tidak menyangka Huo Yuhao mengalami begitu banyak cobaan selama 10 hari terakhir, dia bahkan sudah berada di ambang kematian beberapa kali sebelum akhirnya berhasil memetik rumput kerinduan patah hati. Tubuh Wang Dong'er tanpa henti gemetaran tanpa henti, pikirannya dipenuhi dengan nama Yuhao, dia melangkah maju dan meneteskan darah segar dia atas rumput kerinduan patah hati di sisi wajah Huo Yuhao. Rumput kerinduan bergetar dan menyerap beberapa tetes darah segar, cahaya merah redup terpancar dari bunga membentuk dua cincin di udara yang berputar di atas Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Setelah Wang Dong'er meneteskan darahnya ke rumput kerinduan patah hati, Wang Dong'er dan Huo Yuhao telah membentuk kontrak cinta dengan rumput kerinduan patah hati sebagai saksinya, jika seseorang mati, keduanya akan mati bersama. Kehidupan para kekasih ini akan terhubung, tidak akan ada pengabaian dan cinta mereka akan berlanjut untuk selamanya. Wang Qiu'er tertegun, wajahnya menjadi lebih suram dan dia tampak sedikit bingung. Dia meletakkan Huo Yuhao dengan hati-hati, tepat di depan Wang Dong'er. Wang Qiu'er berbicara mengatakan, dia hanya memilikimu di dalam hatinya. Wang Dong'er memeluk Yuhao saat dia membungkuk ke Wang Qiu'er sembari mengatakan, terima kasih telah menyelamatkan hidupnya, jika kamu membutuhkan bantuan saya suatu hari nanti, saya akan melakukan apa saja untuk membantumu. Wang Qiu'er tidak mengatakan saat dia berbalik dan berjalan pergi. Wang Dong'er memeluk Huo Yuhao dan merasakan aura hidupnya sangat lemah, dia dengan hati-hati membawa Huo Yuhao kembali. Wang Dong'er berbicara mengatakan, senior ketiga, tolong bantu saya menemukan guru jiwa tipe penyembuhan terbaik di akademi. Saya akan membawa Yuhao kembali terlebih dahulu. Singkat cerita di sebuah ruangan, ketika Wang Dong'er melepas pakaian dan perban Huo Yuhao, Penatua Xuan, Dekan Yan Sauze, Dekan Kai Meier dan beberapa penatua dari Paviliun Dewa Laut dengan cepat menuju ke kamar tempat Yuhao dirawat. Penatua Xuan sangat marah ketika mendengar bahwa Huo Yuhao terluka parah. Dia dengan cepat duduk di samping Yuhao dan memeriksa kondisinya. Penatua Xuan mengerutkan alisnya, suaranya terdengar mengatakan, kondisinya sangat buruk, mengapa dia tidak melaporkan sesuatu seperti ini ke akademi? Dong'er, siapa yang memberitahunya bahwa kamu terluka? Sedikit penjelasan singkat, sebelumnya Yuhao diberitahu oleh kedua paman Wang Dong'er kalau Wang Dong'er memiliki penyakit tersembunyi dan hidupnya hanya tersisa 2 tahun lagi, namun sebenarnya ini hanyalah ujian yang diberikan Tang San kepada Huo Yuhao. Lanjut cerita setelah Penatua Xuan memeriksa kondisi Huo Yuhao, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memang dalam kondisi yang buruk, luka-lukanya sangat serius. Ada panas di tubuhnya dan juga ada energi asal di dalam tubuhnya, semuanya sangat berantakan, organ internalnya juga terbakar parah, dia seharusnya mati karena cedera serius namun ada kekuatan di tubuhnya yang menopang hidupnya, dia seharusnya telah mengkonsumsi ramuan yang membantunya memulihkan diri, hanya saja kecepatan penyembuhannya sangat lambat karena bentrokan antara es dan api di tubuhnya. Penatua Xuan lanjut mengatakan, kita tidak bisa begitu saja mengobati luka-lukanya dengan sembrono, jika terlalu banyak kekuatan jiwa dicurahkan, kekuatan yang tidak stabil di tubuhnya mungkin dilepaskan dan hidupnya akan dalam bahaya, untuk saat ini biarkan dia istirahat, dia akan pulih ketika ramuan itu menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Singkat cerita setengah bulan telah berlalu, Huo Yuhao akhirnya terbangun dari pingsannya. Luka di tubuhnya juga telah sepenuhnya sembuh namun kondisi Yuhao masih sangat lemah. Wang Dong'er melompat ke girangan dan memeluk Yuhao sembari menanyakan kondisinya. Huo Yuhao berjuang untuk membuka matanya dan memaksakan sedikit senyum sembari mengatakan kalau dia baik-baik saja. Setelah Huo Yuhao berbicara dia kembali tidur dan beristirahat. Pagi hari telah tiba, Yuhao tampak jauh lebih baik. Wang Dong'er bertanya di mana Yuhao mengetahui tentang penyakit yang dia derita. Huo Yuhao sedikit kesal, Wang Qiu'er telah mengingkari janjinya, dia sebelumnya telah berjanji untuk tidak mengatakan hal ini kepada Wang Dong'er. Yuhao berkata bahwa dia akan kembali ke Sekte Hao Tian bersama Wang Dong'er ketika cederanya telah sembuh total, dia akan meminta bantuan paman Niu Tian dan Taitan untuk menyembuhkan penyakit Wang Dong'er menggunakan rumput kerinduan patah hati. Wang Dong'er ragu ketika dia memandang Huo Yuhao dan bertanya mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang memberitahumu tentang cedera internal saya? Apa itu karena kantong pemberian paman Niu Tian dan Taitan? Huo Yuhao buru-buru berbicara mengatakan, "Dong'er, jangan salah, keduanya melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, tidak ada yang bisa memetik rumput kerinduan patah hati, hanya aku yang bisa melakukannya." Wang Dong'er tersenyum dan berkata, "Mereka adalah paman saya, mengapa saya menyalahkan mereka? Baiklah, kamu harus berbicara lebih sedikit karena kamu baru saja bangun, silakan istirahat, saya masih belum memberitahu semua orang bahwa kamu sudah bangun." Wang Dong'er mengambil baskom yang berisi pakaian kotor Huo Yuhao dan pergi ke kamar mandi. Dia menutup pintu kamar mandi dan tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, wajahnya memerah karena kemarahan dan rasa sakitnya. Suaranya terdengar mengatakan, "Paman tertua, paman kedua, mengapa kalian berdua melakukan hal seperti itu kepada Yuhao? Bukankah tes di Sekte Hao Tian sudah cukup?" Wang Dong'er mengambil napas dalam-dalam dan menatap dirinya di cermin. Dia bergumam pada dirinya sendiri mengatakan, "Mulai hari ini dan seterusnya, aku bukan lagi nyonya muda dari Sekte Hao Tian, saya istri Huo Yuhao, saya akan membayar Huo Yuhao untuk semua yang telah dia lakukan untuk saya dengan hidup saya. Paman tertua, paman kedua, aku akan berurusan dengan kalian berdua ketika aku kembali." Huo Yuhao menutup matanya dan sosok Wang Qiu'er muncul perlahan di benaknya. Yuhao bertanya-tanya pada dirinya sendiri bagaimana Wang Qiu'er menyelamatkannya. Yuhao jelas merasa bahwa dia akan mati saat itu. Huo Yuhao membuka matanya dan menghela nafas. Dia merasakan sakit yang luar biasa datang dari dadanya. Sesaat kemudian dia merilekskan tubuhnya dan rasa sakitnya perlahan berkurang. Huo Yuhao fokus dan memeriksa tubuhnya sendiri. Pada saat ini tubuhnya benar-benar kacau. Namun meskipun kondisi fisiknya buruk, kondisi mentalnya masih utuh. Setelah dia menggunakan embun musim gugur yang menusuk bulan purnama pemberian Dewa Sutra Halus, kondisi mentalnya juga berubah, kekuatan mata rohnya meningkat sekali lagi. Kekuatan spiritualnya telah terbangun di dalam dirinya dan berada di ambang pemulihan. Itu tetap bersemangat. Didukung oleh kekuatan spiritualnya, Yuhao menggunakan deteksi spiritual dan mata iblis ungu untuk merasakan setiap perubahan di tubuhnya. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat sebagai tamengnya, Yuhao bisa mencoba dan menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah tetua Xuan, Bei Bei dan yang lainnya mendengar bahwa Huo Yuhao sudah bangun, mereka semua datang mengunjunginya. Tetua Xuan menginstruksikan bahwa tidak seorang pun akan diizinkan untuk mengganggu pemulihan Huo Yuhao, setiap orang hanya bisa mengunjunginya seminggu sekali. Singkat cerita, 3 hari berlalu, cahaya ungu perlahan menyebar ketika Yuhao perlahan membuka matanya. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas. Yuhao merasa seolah-olah seluruh pulau Dewa Laut berada dalam genggaman mentalnya. Ketika Wang Dong'er merasakan sedikit perubahan pada Huo Yuhao, Wang Dong'er segera duduk dengan tergesa-gesa dan dengan cemas bertanya mengenai kondisi Yuhao. Huo Yuhao tersenyum sembari mengatakan, "Apakah aku terlihat baik-baik saja, Dong'er? Tutup matamu." Wang Dong'er menatapnya dengan curiga. Di bawah desakan Yuhao, Wang Dong'er segera menutup matanya. Setelah Wang Dong'er menutup matanya, Yuhao segera membagikan deteksi spiritualnya kepada Wang Dong'er. Dengan dukungan deteksi spiritual Huo Yuhao, Wang Dong'er dapat melihat seluruh pulau Dewa Laut. Dia bahkan dapat melihat setiap detail kecil di pulau Dewa Laut. Scene berpindah memperlihatkan tetua Xuan yang sedang minum anggur dari labu di kamarnya. Suasana hatinya tidak bisa lebih baik. Dia selalu memikirkan kondisi Huo Yuhao. Tetua Xuan bergumam pada dirinya sendiri mengatakan, "Huo Yuhao, apa yang terjadi padamu? Bagaimana aku bisa menjawab tetuamu setelah aku mati?" Sesaat kemudian mata tetua Xuan menyipit. Baginya, seakan seluruh ruangan menjadi lebih cerah. Energi yang kuat berdenyut dari tubuhnya. Tetua Xuan bertanya dengan suara rendah mengatakan, "Siapa di sana?" Sebuah suara terdengar mengatakan, "Tetua Xuan, ini aku." Seketika tetua Xuan merasakan roh hangat muncul di kamarnya. Lapisan tipis ungu mulai menyebar dan berubah menjadi sosok Huo Yuhao. Tetua Xuan menatap tubuh ilusi Huo Yuhao dan bertanya mengatakan bagaimana dia melakukan ini. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, "Sementara tubuhku lemah, aku menggunakan beberapa ramuan yang membantu meningkatkan kekuatan spiritualku ketika aku sedang mencari rumput kerinduan. Kekuatan spiritualku telah meningkat dan mengalami evolusi kedua. Ini memungkinkan kekuatan spiritualku membentuk tubuh spiritual dan dengan demikian aku dapat berkomunikasi denganmu dari jauh. Ini adalah manifestasi dari kekuatan spiritualku. namun saat ini aku masih belum mahir menggunakannya. Tetua Xuan memandangnya dengan tercengang dan bertanya mengatakan, bagaimana kondisi tubuh asli Huo Yuhao? Huo Yuhao tertawa dan memberitahu Penatua Xuan untuk tidak perlu khawatir.